kita lihat rumus GDP atau rumus PDB kita itu ada dua yang bersinggungan secara langsung. Jadi kalau koefisien daripada PDB itu adalah konsumsi, kemudian government expenditure atau pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah lagi dengan investasi atau pembukaan modal bruto atau capital formation, ditambah ekspor dikurang impor. Jadi dua rumus yang terakhir atau dua koefisien yang terakhir, yaitu yang pertama dan yang terakhir, yaitu konsumsi dan ekspor-impor itu menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Nah, kalau kita lihat dari konsumsi, ini adalah driver daripada ekonomi kita. Ini sekarang berada di posisi 58,9%. Jadi hampir 59% daripada perekonomian kita itu didrive atau dipilari oleh konsumsi. Dan kemudian ekspor dan impor. Kebetulan keduanya sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat hasil di kuartal kedua 2021 kemarin, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan di konsumsi itu sudah normal sebagaimana dengan pertumbuhan konsumsi sebelum COVID-19. Di tahun 2019 kemarin itu pertumbuhan konsumsi itu kira-kira 5,6%. Tahun ini, tahun kuartal kedua tahun 2021 sudah 5,93%. Nah, kita juga melihat pertumbuhan daripada ekspor kita lebih dari 33% dan kebutuhan pertumbuhan impor kita lebih dari 31%. Itu yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sudah akan kembali. Tetapi apa yang terjadi, Hera? Ketika wave yang kedua atau gelombang kedua COVID-19 menerjang kita, pertumbuhan ekonomi kita juga secara otomatis berhenti juga. Jadi artinya dari proses gelombang kedua COVID-19 ini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap berhati-hati. Karena begitu kita tidak bisa menanggulangi ini dengan baik, pertumbuhan ekonomi berhenti dan ongkos penanganan daripada COVID-19 ini juga sangat mahal. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita ingin kegiatan ekonomi kita jalan, tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga mesti tahu bahwa tanpa putusnya mata rantai COVID-19 ini, tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sustainable, yang baik, dan yang solid. Nah, kalau kita lihat misalnya di kemarin itu pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya konsumsi yang baik, tapi juga investasi tumbuh secara sehat lebih dari 7%, industri lebih dari 6,8%, bahkan ada beberapa sektor yang saya selalu melihat secara rinci itu sebagai indikator perdagangan. Meskipun sektor perdagangannya tumbuh lebih dari 9%, tetapi saya juga melihat misalnya transportasi dan pergudangan. Itu kemarin naiknya kuartal kedua itu sudah 25%. Industri makanan minuman tumbuhnya sudah di atas 21%. Dan kalau kita lihat indeks retail, misalnya baju, busana, itu sudah lebih dari 53%. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Indonesia on the road untuk recovery. Nah, kalau ditanya masalah surplusnya itu, Januari, Agustus tahun 2021 ini sudah menembus 26,6 miliar dolar. Kalau ini konsisten, Hera, sampai akhir tahun, saya merasa kita akan memecahkan rekor tertinggi surplus perdagangan kita lebih dari 30 miliar dolar. Nah, memang orang mengatakan bahwa ya karena ini harga dari super cycle ekonomi, jadi harganya ini mahal karena komoditas dasar barang-barang tambang, barang-barang natural resources kita tumbuh tinggi sekali. Setuju, saya tidak mengelakkan itu, tetapi juga pada saat yang bersamaan kita mempunyai barang-barang industri dan industri berteknologi tinggi yang tumbuh juga secara besar dan masif. Contohnya adalah kalau kita melihat, tidak pernah dibayangkan sama saya waktu menjadi kepala BKPM bahwa Indonesia akan menjadi powerhouse di bidang besi dan besi baja. Jadi kita ini sekarang menjadi penghasil besi baja stainless steel nomor 2 di dunia. Ekspor kita tahun 2020 itu 10,86 miliar dolar. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Indonesia tentu bisa tumbuh dengan barang-barang industri dan hilirisasi daripada komoditas pertambangan kita. Tapi pada saat yang bersamaan juga pertumbuhannya ini luar biasa. Hari ini meskipun kita kena trade measures itu diganggu dengan pajak-pajak tambahan karena dianggapnya ini kita menganti-dumping daripada besi baja kita ke Cina, ke RRT, tetapi pertumbuhan pada Januari-Agustus tahun 2021 ini 92%.
pertumbuhannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya apa? Indonesia ini sangat lukratif, Indonesia sangat solid, dan Indonesia sangat kuat. Yang kedua, Hera, itu juga adalah pertumbuhan untuk industri otomotif kita. Bisa dibayangkan bahwa sekarang Indonesia ini menjadi center production daripada mobil. Nah, ini tahun lalu meskipun turun 20% menjadi 6,6 miliar dolar, tahun ini pertumbuhannya sudah lebih dari hampir 50%. Artinya apa? Kita kembali sehat dan mestinya Indonesia pada perekonomian pada tahun 2022 menjadi tren yang baru, yaitu Indonesia berevolusi dari penjual barang mentah, barang setengah jadi, menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Masa sekarang dan akan datang, kita bisa melihat bahwa kita akan terjadi hilirisasi daripada industri-industri kita. Kenapa? Karena policy industri kita yang memanfaatkan daripada hilirisasi komoditas tambang, kemudian melihat daripada besarnya ekonomi market kita, pasar kita, menunjukkan bahwa kita ini sekarang sedang pergi ke hulu industri. Misalnya contohnya refinery seperti yang kita lihat di Morowali ini untuk industri stainless steel kita yang nomor 2 di dunia, adalah bagaimana kita pergi ke hulu daripada industri tersebut. Nah, kemudian ini diikuti juga oleh komoditas tambang lain. Misalnya kemarin itu baru buka kira-kira investasi sekitar 4 miliar dolar di Bintan, itu adalah untuk industri aluminium dan alumina kita berasal dari bauksit. Kemudian kita juga lihat hilirisasi industri hulu kita untuk pertambangan copper kita atau tembaga kita beserta emas kita. Jadi kita ini perginya ke hulu. Karena kita pergi ke hulu, hilirisasi akan terjadi. Industrialisasi secara komprehensif akan terjadi, bukan saja yang besar, tetapi akan tumbuh menjadi UMKM. Nah, yang menjadi penting ke depan adalah, Hera, karena kita menjual barang-barang industri dan industri berteknologi tinggi, kita memerlukan banyak sekali perjanjian-perjanjian perdagangan, memastikan bahwa produk-produk Indonesia tidak mudah atau menjadi bagian daripada perjanjian perdagangan, supaya kita bisa masuk, mempenetrasi pasar-pasar baru, pasar-pasar non-tradisional kita dengan perjanjian perdagangan tersebut, dan kita bisa berkompetisi secara baik dengan negara-negara kompetitor lain. Saya berkeyakinan bahwa inilah yang akan menjadi pilar-pilar ekspor kita di masa yang akan datang. Saya kalau ditanya sekarang, misalnya contohnya defisit perdagangan kita dengan China. Kita ini selalu defisit sejak ditandatangani tahun 2005-2006, ASEAN-China Free Trade Agreement. Tapi saya berkeyakinan bahwa tidak dalam waktu yang lama, mungkin tahun 2023 atau 2024, perdagangan kita dengan China yang selama ini selalu defisit akan mendapat keseimbangan baru, atau kalau kita defisit tidak terlalu banyak, kita surplus juga terlalu banyak. Artinya kita even atau kit dengan China. Karena kenapa? Karena kita mendahulukan industrialisasi, terutama untuk hulu industri bagian daripada komunitas pertambangan kita. Ya, jadi gini, kalau kita lihat bahwa selama pandemi ini ada beberapa kebijakan pemerintah, terutama untuk reformasi kegiatan usaha. Misalnya dikeluarkannya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja kita, yang semestinya ketika kita sedang stop gitu ya, keadaan bisnis sedang stop itu, kita keluarkan reformasi-reformasi yang sangat berarti bagi usaha. Dan harapannya adalah, Hera, ketika ekonomi membaik, kalau kita lihat sekarang pertumbuhan di Singapura double digit, pertumbuhan di China lebih dari 9%, pertumbuhan di Amerika double digit, pertumbuhan di Eropa double digit, kita sebenarnya sudah siap untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan daripada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara destinasi ekspor kita dengan barang-barang, dan kita siap membanjirkan pasar mereka dengan barang-barang Indonesia yang berkualitas tinggi. Bahwa
Vietnam ini sekarang menjadi salah satu superpower ekspor di ASEAN. Kalau kita lihat, kita ini pertumbuhan daripada kontribusi dari ekspor dan impor kita ini tidak lebih dari 60%. Ya. Kalau kita lihat misalnya ekspor kita adalah 37% dari GDP, impor kita kira-kira 35% dari GDP. Kalau kita hitung ekspor dan impornya dikurang, berarti kita pertumbuhannya itu sekitar 1-2% dari GDP. Tetapi kalau kita menghitung daripada GNP, tentunya ditambah. Nah, Vietnam itu jumlah penambahannya itulah 209% dari GDP. 109% adalah untuk ekspornya dan 103% adalah untuk impornya. Jadi menunjukkan bahwa mereka ini adalah superpower di dalam ekspor dan impor. Nah, tetapi kalau kita lihat untuk menunjukkan apple to apple, sekarang itu neraca perdagangan Indonesia dan Vietnam, Hera, kita ini surplus setidaknya 1,5 miliar dolar yang berasal dari industri otomotif. Artinya apa? Ketika kita paskan atau kita sejajarkan apple to apple, Indonesia lebih menguasai perdagangannya dibandingkan dengan Vietnam. Meskipun Vietnam hampir dengan semua negara di dunia ini mendapatkan surplus. Jadi artinya apa? Kita berada pada kebijakan perindustrian dan perdagangan yang benar. Mudah-mudahan track ini bisa diikuti dengan barang-barang lain dan negara-negara. Jadi sustainable trade itu mempunyai banyak ranging issues-nya, ya, Hera. Tetapi yang terpenting adalah bahwa masalah daripada climate change ini adalah permasalahan kita semua yang mesti diadres, yang mesti dijawab, yang mesti kita hadapi secara positif bersama-sama. Tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa permasalahan climate change ini tidak ada. Karena climate change itu sudah jelas ada eksistensinya dan sangat mengganggu daripada kehidupan manusia pada saat ini. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk Kementerian Perdagangan Indonesia mulai bersiap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan daripada climate change dan sustainability. Jadi ini saling kait-mengait yang kita mesti melihatkan menjadi suatu tren di masa yang akan datang. Jadi sekarang ini macam-macam orangnya, ada yang membuat misalnya diinisiasi oleh Uni Eropa, yaitu namanya carbon tax adjustment. Jadi ini karena misalnya perusahaan-perusahaan di Eropa dianggapnya mereka sangat environmental friendly, tetapi barang-barang di negara berkembang tidak environmental friendly. Jadi artinya apa? Untuk beberapa produk misalnya baja, semen, produk-produk hulu industri itu ketika masuk ke Eropa, mereka akan menerapkan pajak untuk barang-barang carbon adjustment ini. Dan ini menurut hemat saya adalah salah satu bagian yang mengimpit atau menghalangi perdagangan. Dan saya sudah katakan kepada Duta Besar Uni Eropa, kalau sampai Uni Eropa mengerjakan itu terhadap barang-barang Indonesia, saya akan tutup ke WTO. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga mesti tahu bahwa ini adalah tren perdagangan. Kalau kita tidak address, kalau kita tidak coba menjawab hari ini, kita di masa-masa yang akan datang, barang-barang kita akan mendapatkan cobaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, sekarang kita secara aktif melihat bagaimana kita bisa memberikan struktur baru supaya produk-produk Indonesia ini yang memang mestinya bisa menjadi barang-barang yang ramah lingkungan, barang-barang yang sustainable, barang-barang yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab ini bukan hanya kepada kita hari ini, tetapi kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kami mengikuti secara detail dan teliti perkembangan-perkembangan di dunia, baik itu untuk COP26 di Glasgow pada tanggal 2 November ini, atau juga kita sedang membicarakan atau secara aktif mempelajari yang disebut dengan voluntary carbon market. Jadi voluntary carbon market ini menurut saya adalah bagian yang sangat utama di dalam bagaimana kita menghadapi dan kita menyelesaikan permasalahan perubahan climate di dunia ini. Bagaimana sekarang dengan kontribusi industri perbankan?
tidak ada satu negara pun yang bisa berhasil keluar dari middle income trap, keluar dari jebakan kelas menengah tanpa bantuan dari industri perbankan yang baik, industri perbankan yang kuat, dan industri perbankan yang ekspansif. Nah, ketiga hal tersebut akan kami sangat butuhkan untuk bisa men-boost daripada industrialisasi di Indonesia, karena dengan industrialisasi dan struktur keuangan yang baik, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower untuk ekspor dan begitu juga untuk import.